Ha, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aznil Zulkifli sini dalam program Tanyalah Babah. So apa program Tanyalah Babah ni? Tanyalah Babah ni nak bincang tentang ketika ini ataupun hari biasa-biasanya kita dengar kalau cerita bab mengandung, cerita bab berpantang, semuanya adalah berkaitan dengan ibu saja. So mak-mak sajalah bincang. Why not kita cuba tengok daripada sudut sisi pandang seorang suami pula, kan? Nak jadi pasangan kepada seorang isteri yang sedang mengandung, kita ni lah orang lelaki yang nak kena ambil faham antara perkara-perkara yang sering berlaku dalam rumah tangga. Kita lihat ketika ini, saya baru dapat semalam satu cerita. Bayangkan ketika isterinya sedang mengandung, kan? Waktu ni lah lelaki nak buat hal. Suami-suami nak buat hal. Tak baik tau, tak baik, kan? Kita diberikan amanah oleh kedua ibu bapa mereka untuk mereka, untuk kita sebenarnya sebagai seorang suami nak jaga mereka, kan? Diberi tanggungjawab jaga mereka dengan penuh kasih sayang, jaga mereka dengan landasan Islam, syariat Islam. Yang paling penting, kita dorong keluarga kita, pasangan kita dengan satu kunci. Kunci rumah, rumah tangga, kunci yang mengikut syariat dan muamalah Islam yang baik-baiknya. Baik. So, dalam rancangan nanti, dalam program ini nanti, saya akan share lagi dan lagi tentang apa kata babah, apa kata suami-suami ni, kan, mengenai ibu-ibu yang mengandung. Apa yang mereka perlu tahu, apa yang mereka nak kena buat, apa yang mereka dapat bersama-sama belajar ketika isteri-isteri mereka sedang mengandung dan isteri-isteri mereka sedang berpantang. Bayangkan, kalau kita ada ilmu bab itu, sudah tentu rumah tangga kita tidak mengalami masalah. Jangan kata, kan, kadang-kadang orang kata setiap kali sampai saja waktu mengandung, kan, isteri pun benci tengok muka kita, kita pun rasa benci tengok muka dia juga. Macam mana kita nak handle itu? So, jumpa saya nanti dalam Tanyalah Babah and LCTV. Bye. Assalamualaikum.